Para pria ini tidak sengaja melihat ada seekor anak kuda liar yang terjebak di sebuah sungai kecil ini. Anak kuda liar itu benar-benar kasihan karena dia itu terperangkap dan tidak bisa kembali bertemu dengan induknya yang ada di atas sini. Begitu pula dengan induknya, induknya itu sangat-sangat sedih dan juga bingung karena dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu anaknya itu kembali lagi naik ke atas itu. Untungnya ada pria-pria yang baik hati ini yang akan membantu dan juga mengevakuasi anak kuda liar tersebut kembali lagi ke atas dengan induknya. Mereka akan menggunakan sebuah tali untuk membantu anak kuda liar tersebut bisa naik lagi ke atas sini. Tetapi saat ini mereka harus sangat berhati-hati karena jangan sampai kuda-kuda tersebut menganggap mereka semua ini adalah musuh. Pria ini pun sangat kesusahan untuk menarik anak kuda tersebut karena dia melakukan perlawanan yang sangat-sangat keras. Apakah pria ini berhasil menyelamatkan anak kuda liar tersebut? Lanjut part 2 guys.